yang sangat fenomenal. Oke? Oke. Oke, kita mulai gerakannya seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Eh, Om. Apaan? Kayaknya pakai lagu enak deh, Om. Ide bagus, biar tambah semangat kan? Iya. Yeah. Oke, sikat. Tapi lagunya apaan ya? Koi mele gaya. Oh, iya. Itu. Jalan. Eh, mau kemana kamu, ha? Tuan Raja ngapain sih ikutin Putri terus? Kasihan anak bapak. Eh, Putri, mau sesuatu gak dari Raja? Apaan tuh Tuan Raja? Nih. Itu namanya jolang, alias bak mandi. Nggak mau, Tuan Raja. Emangnya Putri orang ya harus masuk ke situ pula? Ngeselin ya anaknya. Hah, udah gini aja. Raja punya tawaran menarik buat Putri, mau nggak? Apaan tuh, Tuan Raja? Putri bakal Raja pulangin ke negeri Putri. Tapi ada syaratnya. Putri harus ngerain mutiara Putri, gimana? Tunggu ya Tuan Raja, Putri mikir dulu. Jangan lama-lama mikirnya buruan. Hai, Tuan Raja! Tuan Raja! Woi, Raja! Kayaknya Tuan Raja tahu nih kita mau datang, mau protes nih. Pura-pura budak nih, gak denger nih dia nih. Anjol. Apa? Lu lihat tuh, di telinganya Tuan Raja. Ada tutup telinga, makanya dia gak denger. Itu headphone, buat dengerin nanti. Iya, udah. Sekarang gue ambil buruan. Ayo. Tuan Raja! Gak ada sopan-sopan yang bapak lu, ha? Pakai teriak-teriak pang kuping gua nih. Lagian, Tuan Raja dipanggilin dari tadi kagak nengok-nengok. Nih, dengerin nih. Lu gak ngeliat apa ya? Bapak lu lagi menangkap Putri. Aduh, Tuan Raja. Nangkap Putri nanti aja dulu. Kita mau tanya yang penting nih. Iya, Tuan Raja. Ada yang mau kita tanyain. Hal penting. Mau nanya apaan sih lu? Tuh. Pasti pertanyaan gak penting ya? Tuan Raja, kalau misalkan Tuan Raja berhasil mendapatkan mutiara, kita dapat apa dari Tuan Raja? Iya, betul tuh Tuan Raja. Dapat gelas kek, piring kek, mangkok kek, apa gitu. Kita dapat apa Tuan Raja? Hah? Coba jelasin Tuan Raja. Iya. Minimal kita payung kek lagi musim hujan kan nih. Iya. Skuker kek buat makan. Jawab ya lagi. Aku lagi mikir. Lama amat sih mikirnya. Eh, Tuan Raja! Mana nih, Tuan Raja? Aduh! Tahu, Tuan Raja! Lama banget sih! Tuan Raja! Mikir kayak gini lama amat sih! Tahu. Aduh! Sabar ngapa? Sabar! Tuan Raja! Mikir kayak gini lama amat! Kiraan mikirin duit cepat! Tahu, yang begini nih, masa bisa jadi raja sih? Gimana mau mikir kerajaan? Mikir gini aja susah! Tahu. Pantesan kerajaan gak bener nih! Ancur ganteng, dengerin gue ya. Daripada lu ganggu konsentrasi gue, mendingan lu bantuin mikir. Jadi? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Kamu kok bisa di sini? Shhh. Aja kita mikirin. Udah. Apa? Sebaiknya kita pergi dulu. Iya, mendingan pergi aja. Cari tempat yang aman. Iya, penting. Eh, penting gimana? Oh, penting biar di sini. Jagain mereka biar gak ngejar. Oke? Banget lagi ya. Tuan Raja, kenapa kita jadi ikut-ikutan mikir? Iya. Mestinya yang ikut mikir tuh Tuan Raja doang. Tahu, menurut kita mikir. Tuan Raja yang mikir. Iya juga ya. Iya. Nah, udah sekarang gini aja. Mendingan lu bantuin gua dulu dong. Angkat tuh Putri Duyung ke bak. Oke. Jadi. Tapi Tuan Raja. Tapi bener ya Tuan Raja ya. Kalau habis itu nanti pokoknya harus mikir nih cepetan. Bener, Tuan Raja. Kita boleh lama.
Putri dikasih makan apa tadi? Tuan Raja, kok Putri berat amat sih? Tahu. Dikasih makan batu ya? Dikasih makan batu kali. Cul, Cul, ngangkat Putri dulu aja ngebecus. Balas lu! Kalau nggak percaya ini, angkat sendiri. Ih, angkat tuh. Nanau, kenapa bisa ada lo yang di situ? Kan, gua juga bingung. Mau tau nggak caranya biar nggak bingung? Ih, apaan caranya? Kayak gini nih. Dari rumah Mbak Yul, tapi kata Kang Asep katanya Mbak Yuli ke kampus jam segini belum masuk kelas, jadi udah saya kesini. Iya sih, ini abis baru aja istirahat, terus ini kelas terakhir, jadi saya takut telat. Ya udah deh kalau gitu, saya kasih ini aja sama Mbak Yuli. Ini apa? Bajunya Ucil. Ucil tuh kalau setiap pergi pasti ninggalin bajunya. Oh gitu, ya udah saya minta maaf ya Bu, biasa lah anak-anak suka teledor. Ya udah kalau gitu saya permisi ya Mbak Yuli ya. Iya, makasih ya Bu. Iya. Mari. Iya, hati-hati Bu. Iya, Mbak Yul. Perasaan. Ngancung, ganteng. Asal lo tau ya, ini semua gara-gara lo berdua. Loh, kok gara-gara kita sih? Tahu, masa gara-gara kita? Pakai nanya lagi gue. Lo tau gak, tadi itu gue hampir berhasil nangkep tuh Putri Duyung. Ya udah, Tuan Raja, kenapa gak langsung ditangkap aja? Iya. Mancung, ganteng, kan tadi lu berdua yang maksa gua untuk ngejawab. Suruh ngejawab pertanyaan lu itu, ha? Oke, Tuan Raja. Kalau masalah itu fans, Tuan Raja. Fine. Sih, tapi pertanyaannya, kenapa si Putri berubah menjadi si Kenting? Nah itu. Tuh, kenapa berubah tuh? Tahu nggak? Nah. Apa, nah? Nah, itu dia juga bingung. Tuh, kan? Ya udah, Tuan Raja. Dari orang kita dong. Iya. Jalan-jalan kita. Ah, udah. Sekarang ini aja, kita ambil jalan tengahnya. Apa tuh? Sebagai penebus dosa ya. Nih, gue siap senjata buat lu. Tuan Raja. Tahu. Yang kayak begini nih. Halo. Tanya lu berdua, makanya kalau mandi itu di kamar mandi, jangan di kali. Yang begini dibilang perahu. Mengapa Tuan Raja? Ini namanya betap. Tahu gak lu? Betap. Mantap. Iya. Aduh. Ampun Tuan Raja. Ini betap ajaib, betap sakti. Wow. Tanya apaan ya? Rek, lo berdua gak usah banyak nanya. Bakal gue langsung praktekin sekarang. Lo berdua setelah gue pergi, lo masuk ke ruangan live streaming. Lo lihat gue. Paham? Paham, Tuan Raja. Bagus. Ya, Cung. Kita jangan langsung kesana, Cung. Kenapa emang, Cung? Ih, jangan. Paling juga Tuan Raja macet di jalan, Cul. Iya. Tidak ada macet, Cul. Memang. Apalagi di bundaran HI. Din, Mi, kita harus cari Ucil nih. Pokoknya kita harus temuin dia nih, Bos. Iya. Tapi, Bos, Mimi masih bingung. Satenya di mana sih? Aduh, Mimi. Kita ini lagi serius. Tau. Lu malah bercanda. Tau. Mikirinnya makanan mulu. Bos. Kan, itu
itu kayaknya si Ucil sama si Putri, bos. Ngapain dia, bos? Itu Putri ngapain pakai nari-nari segala depan Ucil? Tahu, bos, aneh banget sih. Ya iya, bos, susah banget. Tinggal nanya aja langsung ke orangnya. Mimi, aduh, Mimi gimana sih? Tahu nih, ini anak gak bisa, dia aja kompromi. Emang nih, bos, rasa si Mimi ini. Depan Ucil. Mi, kita tuh lagi belajar tari India. Iya, ya, betul, betul. Kamu mau ikut? Iya deh, boleh. Kayaknya seru. Boleh, boleh. Ayo, kita mulai. Tangannya ke atas. Tangan goyang. Dede Inces, cewek-cewek pala batu. Untung aja bisa ngerem. Dengerin ya Dede Inces, Raja itu mau ngejar Putri sama Ucil. Bukan mau ngikutin Dede Inces. Itu kan benar. Tadi kan Dede Inces udah bilang, Dede Inces tuh mau ngelindungin Ucil sama Putri. Tuan Raja malah ikutin nyari mereka. Terpaksa ya. Kalau Dede Inces memang pala batu, Tuan Raja harus kasih pelajaran. Pelajaran apaan? Pelajaran tebak barang. Tebak barang? Tadaaa! Ini apa namanya? Gayung. Fungsinya untuk? Mandi. Kalau begitu, sekarang Dede Inces mandi ya? Tunggu dulu. Main mau mandi-mandiin aja. Emang ada airnya? Ada. Mana? Nih! Tuan Raja! Main siram-siram aja. Dede Inces, kan tadi Raja udah bilang, Dede Inces mandi ya. Iya, tapi kan Dede Inces gak mau mandi. Lagian, itu air apaan sih? Itu bukan sembarang air. Itu air sakti. Air pelumpuh kekuatan sementara. Maksudnya? Lihat aja sendiri tuh bawa. Parkir dulu, Nan. Lama banget sih lo datangnya. Nih, pegang dulu. Ada apa, Nan? Sep, gue punya tugas buat lo. Oh, jadi Non Yuli SMS Asep nyuruh kesini, teh. Mau ngasih Asep tugas? Tugas kuliah? Atau mau daftarin Asep jadi mahasiswa? Mau atau Asep, teh, Non? Mau? Mahasiswa? Kok lo tuh tua. Lo cocoknya jadi dosen gue, bukan jadi mahasiswa. Lagi pula ini tuh tugas dari gue buat lo. Emangnya tugas apaan tuh, Non? Nih, pokoknya mulai sekarang lo harus bikin laporan kegiatannya Ucil. Ucil mau kemana aja, terus kapan aja, sama siapa. Pokoknya harus lo laporin, harus lo tulis di sini, ngerti? Lain, Non. Si Ucil tuh menikah ya tamu 1x24 jam ya, harus dilaporin segala. Laporan aja. Emangnya Ucil kena? Aduh, si Ucil itu sering kabur-kaburan dari kelas. Makanya gurunya minta laporan. Sekarang Ucilnya mana? Gua panggil ya. Iya, sok. Lo balik badan dulu. Kenapa harus balik badan, Atu, Non? Dia balik badan aja. Sekarang nih? Tahun depan. Sekarang lah. Iya, Non. Laksanakan. Tutup mata gak, Non, nih? Iya, mama yang petak. Gak usah. Iya.
Bye-bye teman-teman. Juga kekuatannya hilang tuh pas disiram pakai gayung itu. Raja,
Ini kenapa kekuatan gue hilang? Itu, disiram pakai air apa sih itu? Banget tapi mau tau aja, ha? Iya mau tau banget aja. Oke, kalau gitu kita masuk ke session tebak barang. Dede yang tahu tuh. Apa tahu? Gayung kan? Salah. Salah. Ini apa ya? Gayung. Salah. Ini adalah alat untuk mengambil air yang terbuat dari plastik dan berwarna silver. Itu namanya gayung. Salah. Kok beda sih? Ya beda dari Inces. Tadi kan pertanyaan buat dari Inces. Buat uji danau tuh, sekenteng. Lo ngebeda-bedain lo, Jae. Lo bikin gue emosi lagi lo, ya. Nih, cari empuk nih. Ayo, gosongin gue nih, gosong. Masih penasaran lo, ha? Iya, harapan sih tuh. Nih, empuk lagi. Pedes, ha. Deh. Sambil nunggu lo bisa nyembur, gue mau video call dulu. Berusaha terus, semangat! Gak bisa. Kejar! Biarin, Bos! Lagi juga pasti
gitu. Kayak tukang parkir anjir. Tau Mi, lu gak tau ya? Ini gue nih, bawa ember tuh capek. Harusnya tuh, lu itu bantuin gue. Ih, kalau misalnya Mimi ngebantuin, nanti yang parkirin siapa? Gak usah diparkirin, Mimi! Itu kan si Putri, bos. Iya. Kemana ya si Ucil? Ternyata di sini ya. Siram Din. Gagal lagi. Din, cepet ambil air. Saya ember lagi ya. Nah, ini itu juga. Oh, yang dingin apa yang panas, bos? Apa aja? Bebas, cepet. Sisa teh cuman ini bajunya non. Koleksinya nambah lagi tuh sepatu baju semua. Udah terus tuh. Non Yuli. Non Yuli, Ucil hilang kok gak panik? Oh my god. Sep, Ucil hilang ya? Ya pun gua harus panik dong. Aduh, Ucil gimana ya? Udah makan atau belum? Dia bakal pulang ke rumah enggak ya, Sep? Aduh, terus yang jadi adik gua terus siapa dong? Masa enggak ada yang jadi adik gue? Masa adik gue lo? Lo kan pantasnya jadi dosen gue, kalau enggak jadi bapak gue. Atau gimana ya, Sep ya? Duh, Ucil bakal pulang enggak ya? Non, ini lebay. Apaan tuh di bawah lagi? Masuk tuh. Oh iya, udah pintar. Masukin. Gak apa-apa kan? Ya udah, buruan masukin. Bro.
bantuin apa nih? Bisa jadi dan Ucil dalam bahaya. Harus segera dibantu. Ayo Dede Inces, Dede Inces! Hah? Kemana Dede Inces sih? Tadi ada barengan Smedi di sebelah. Kita cari ke tempat lain aja yuk. Ya benar juga sih, Sab. Yaudah, yuk. Yaudah, yuk, yuk. Loh, Mbak Yuli, kok balik lagi? Mbak Yuli, tadi itu saya habis dari rumahnya Mbak Yuli ngecek Ucil sama Putri udah ada belum. Tapi kok nggak ada siapa-siapa? Duh, Bu Guru. Putri teh nggak tahu di mana. Sekarang Ucil malah lahir. Mbak Yuli, Mbak. Ya. Kenapa? Kalau ada masalah biar saya bantu. Enggak, paling si Ucil cuma ngilang. Ngilang?
Ya ampun, Mbak Yuli itu gimana sih? Ucil hilang kok biasa aja kayak cuek kayak gitu. Ya udah deh kalau gitu. Nonuli mah tidak jiwi pisan. Dua kali sudah aku diinjak. Sakit tau, gak jiwi. Dasar. Col, gimana? Udah ada jawaban belum dari Tuan Raja? Belum, udah. Lu konsen nyetir aja. Udah, udah konsen lu. Biar gua aja, belum ada jawaban, Cul. Kacau ini. Cocol mucul. Eh, Cocol. Ada apa, nah? Tuan Raja, ini bagaimana Tuan Raja nyetirnya? Aduh. Gitu aja gak becus lu, ah. Nih, kalau lu belok kiri, tinggal lu putar terus setir ke kiri. Kalau lu belok kanan, tinggal lu putar lu setir ke kanan. Eh, terus kalau ada lampu merah, lu berhenti. Ada lampu hijau, lu jalan. Nah, lampu kuning, lu hati-hati. Nah, kalau kelewatan, lu putar balik. Paham? Aduh, emang ini jalan raya apa? Makanya kalau lagi dijelasin itu, liatin. Biasaan lu. Udah, sekarang gini aja. Tinggal lu ambil tuh air yang di bathtub, eh. Lu terus siram deh tuh. Wah, tiduran tuh. Aduh. Tuan Raja, ini bagaimana? Eh, Col! Bawel lu ngomong mulu. Gimana udah ada jawab belum? Eh, lihat depan lu. Iya. Belum. Hah? Udah, pokoknya sekarang terserah deh sama lu ya. Udah gua kasih tahu tuh caranya. Makanya inisiatif lu. Kalau dikasih tahu gak pernah ngeliatin sih lu. Dah! Ah! Inisiatif. Eh, Col! Gimana udah ada jawaban belum? Katanya inisiatif, Col. Inisiatif? Iya. Col, kok gak ada tombol inisiatif di sini? Gimana ini? Bingung. Cari aja, Col. Ya gak ada, udah dicari nih. Mana, Col, tombolnya? Gak ada. Tombol inisiatif mana sih? Udah, Col, lo jutin aja yang benar. Konsen. Sama tunggu-tunggu kucing di depan. Soal-soal inisiatif, biar gua aja cari. Tadi perasaan berdasarkan pendengarannya Om Kenting gak jauh-jauh nih dari perairan sini nih. Ini mah paling dikejar sama Raja Tuyul sama Ucul-Ucul juga nih. Oh, Tuyul kembar itu. Sama Raja Tuyul juga. Jadilah keluarga Tuyul berencana. Tapi kalau dari sinyal Om Kenting bilang nih kayaknya cuman Ucul-Ucul doang nih. Oh, Tuyul kembar Om. Iya. Tapi kalau ada rajanya, jadi lengkap. Keluarga Tuyul berencana. Tapi kan gak ada rajanya. Nah, iya, kalau ada Ucul-Uculnya lengkap, keluarga Tuyul berencana. Aih! Ini ngomongin apaan sih? Jadi bingung, Om Kenting. Kamu bingung juga gak? Bingung. Makanya kasih Om Kenting kepastian, biar jelas. Ih, kok itu lagi sih? Kayaknya... Ini Ucil udah gak ada di perairan nih. Sepertinya dia udah ada di daratan nih, Dede Inces. Oh yaudah kalau gitu kita mendarat yuk. Kok mendarat sih, Dede Inces? Kan kita udah dalam air. Kalau mendarat makin ke bawah dong, ke dasar air. Om Kenti sekarang nanya nih sama Dede Inces. Kita sekarang ada di mana? Di air. Nah, daratan itu posisinya ada di mananya air? Di atas. Berarti sekarang kita? Melompat. Melompat kemana? Daratan. Ulala. Wuss. Gak usah lapor polisi, gak usah. Ntar si Ucil juga datang sendiri, biasa kalau dia ngilang mah. Pulang kok pulang, beneran deh. Mbak Yuli yakin gak cari Putri sama Ucilnya? Yakin, mereka mah biasa kayak gitu. Ntar juga pulang sendiri kok. Seriusan? Gak usah dicari, aman. Syukurlah, kalau gak usah dicari mah ya. Asep tenang kalau begitu, sekarang Asep pulang duluan ya non ya. Yaudah deh, saya mendingan lapor polisi aja. Tunggu sini aja ya, tunggu sini. Oke. Ya udah, pokoknya saya tunggu di sini sampai saya ketemu langsung sama Putri dan Ucil. Ah. Kemana tuh?
emang begitu hobinya tuh kabur. Ya udah, Bu Guru di sini aja nungguin sama Asep. Saya sih nungguin Ucil sama Putri. Sama kalau begitu, Bu Guru. Biar cipu ya, Asep ada temennya. Cil, monitor Cil. Cil, penting banget Cil, kamu kesini dong. Ini penting banget nih. Cil. Aduh, ayo dong, cepetan kemari. Lama banget sih responnya. Cil, bu Cil. Ayo dong. Cil. Aduh, penting banget nih, Bayu butuh kamu nih, buruan kesini. Bu Cil. Aduh, Putri. Inisiatif itu bukan tombol, Cul. Iya, Cul. Ternyata itu keputusan, Cul, dari kita, Cul. Tahu kan aja gimana sih? Ngasih senjata, gak ngasih tau caranya. Iya. Bingung kan gua? Aduh, Cul. Lagian salah kita juga sih, Cul. Pas lagi live streaming, kita tidur, Cul. Tumben lo ngakuin kesalahan. Ih. Cul. Iya, Cul. Itu, Cul. Si Ucil sama si Putri Duyung, Cul. Mana, Cul? Itu, Cul. Hah? Tembak, Cul. Panjul, gimana cara nembaknya? Gua ini lagi nyetir. Lu aja tembak suruh-suruhan. Putri, kalau gini caranya, ayo kita ngilang aja. Cil, kalau misalnya kamu bisa ngilang, kenapa gak dari tadi? Jangan banyak-banyak. Kalau Ucil bilang bahwasanya Ucil bisa ngilang, pasti kamu minta mulu. Kalau kamu minta mulu, kekuatan Ucil mah akan berkurang. Come on. Bisa jalan lagi.